macam mana kita nak cari nilai peruntukan hutang ragu PHR dalam PKK? Okey. So kalau kita nak kira PHR, kita kena tahu dia punya kadar PHR dulu. Okey, berapa peratus? Dia kata diwujudkan 2% atas ABT. Okey, so kita ambil dia punya kadar dia 2%, lepas tu awak kena darab dengan ABT bersih. Apa formula ABT bersih? ABT tolak hutang lapuk. Okey, so ambil ABT dia daripada imbangan duga ni, ABT dia adalah 47,400. Okey, tolak dengan hutang lapuk. Okey, hutang lapuk ni jangan ambil dekat imbangan duga. Ambil dekat maklumat tambahan. Ada tak dia bagi tahu dekat sini? Hutang lapuk ada. Dia kata seorang pelanggan telah meninggal dunia dan hutangnya sebanyak 3,100 dihapuskan. So maksudnya 3,100 ni adalah hutang lapuk. So awak kena tolak 3,100. Nanti awak akan dapat jawapan dia, PHR dia adalah RM886. Jawapan dia adalah B, bola.